Pada kesempatan malam hari ini, kita saksikan para penonton kembali tersaji perang bintang Simon Ido beserta Andi Komor berhadapan dengan Bangkit dan juga Surat Chandra dari BPJ Badrono. Pertandingan yang sangat menarik di partai yang pertama malam hari ini. Bola pertama dihadapi pemain dari Berenggolo ada Surat Simon Ido. Mencoba dengan peruntungan servisnya dengan jump shot attack cukup keras. Selamatkan kembali masih angkat bola kali ini Soma atau Bekenek. Masuk sentuhan pertama yang dilakukan saudara Chandra tadi. Pelan tapi pasti menambah angka perdana bagi tim bola voli dari BVC. 1-0 sementara ini masih resip sempurna. Angkat Andi Kawar kali ini Simon Ido. Defend luar biasa. Angkat kembali Andi Kawar kembali para ke belakang. Masih selamatkan kembali curi saja bola Chandra angkat Bangkit melebar ke belakang passing Simon Ido ada di kawannya jebret masuk kali ini spek tajam yang dilakukan oleh Simon Ido kembali poin perdana bagi tim bola voli dari Berenggolo siji. Kita saksikan masih ada di kawar pasai bola dengan peruntungan servis yang terlalu keluar biarkan saja bola keluar lapangan tadi. Dan kali ini kembali angka didapatkan tim bola voli dari BVC. 2-1 para penonton masih ada Dani. Servis lawan resit Andi Kawar curi saja bola ke belakang. Kembali penempatan bola yang cerdas dari Oong tadi. Menambah budi-budi angka bagi tim bola voli dari BVC 3-1. Masih kita saksikan di sana ada Dani dengan servis akurat lakukan. Resit semua passing manja ke belakang. Luar biasa spek yang dilakukan saudara Rahmat Kili-Kili menambah angka kembali bagi tim bola voli dari Berenggolo 2-3 kali ini. Masih kita saksikan kuasa bola dari Riki resip Bangkit angkat Saumato masih dipen sempurna. Kita saksikan dinyatakan netting tadi pergerakan Zahari dari ABB Berenggolo menambah angka kembali bagi BVC Baturno 4-2 para penonton sekalian. Kita saksikan masih ada Ong dengan jumping servisnya. Sayang sekali sedikit saja keluar di luar garis lapangan perawatan pengamatan yang cukup cemerlang dari sang libero. Masih kuasa kali diangkat telu musim papat. Mencoba dengan jam shot attack. Cukup sabar kali ini ada Budrek selamatkan. Good spec yang cukup tajam dari Andri. Kembali berapa pun diangkat menjadi 5-3 kali ini. Masih kuasa kembali passing akurat dari pemain BVC. Resip yang gagal kali ini dari Zahari. Kembali angka didapatkan leading Semar poin lemu suwe telu. Kita saksikan di sana masih mencoba dengan servis akuratnya Chandra pelan saja semangat sali biru angkat bola gagal kembali. Kita sekarang berkali-kali resip yang kurang sempurna dari ABB Berenggolo leading Patangongko tim bola voli dari Baturno pintu musuh telu masih kita saksikan di sana resip Sumrawan Maja kepada Simon Ido kembali dengan bola placing cukup pelan mengicau pergerakan pemain-pemain dari BVC angka bagi Berenggolo kembali di poin papat musuh pintu masih kita saksikan di sana servis menara resip Ong angkat Sumato Chandra berani di blok dengan baik kembali kuasa tekan kembali dengan bola ketek bola keberuntungan dari Surat Chandra tadi buat bingung pemain-pemain dari ABB Berenggolo kembali poin didapatkan Wolu musuh papat kita saksikan di sana ada Andre kuasa dengan servis sempurna passing sempurna angkat ke tengah masih Andi Kawar kali ini umpan kali bola ketek Rahmat kembali terbang melayang menyambut sirkulit kulit buntar Rahmat menambah angka bagi ABB Berenggolo di angka 5-8 para penonton masih tertinggal 3 poin kembali servis lawan Zahari cukup akurat selamatkan Budrek passing luar biasa dari quick stack yang dilakukan sudah Dani berhasil menembus lini pertahanan tim bola voli dari ABB Berenggolo para penonton kali ini ada Bangkit mencoba dengan konsentrasi servis angkat kembali jam satu tek lakukan masih resip sunah sang libero angkat tadi cover Simon Ido luar biasa menunjukkan kelasnya dengan spek yang cukup tajam tadi kembali berapa poin bagi tim bola voli dari Berenggolo
6 Songo penonton masih tertinggal 3 poin sementara ini. Kita saksikan di sana masih dengan jumping servis lawan sementara Sang Libero Putra Kasomatu back attack. Yahoo! Masih dipen luar biasa angkat jebret. Yang boleh lali tuku sumur bur. Sedaya sing nonton poli panjang umur. Menambah angka kembali bagi Bergolo Pitu Musi Songo. Timang-timang sirkulit buntar kembali Simon Edo Jampi Sabi lawan masing kembalikan dengan baik angkat Somato. Yo! Dibalas kembali dengan bola squeeze back yang cukup akurat para penonton dari Dane. Menambah angka menjadi 10 Pitu Somato. Servis lakukan masih passing akurat. Angkat Adi Komor atau siapa di sana masih Rahmat. Luar biasa Chandra. Yo! Mencoba mengejar kali ini sudah bangkit tapi tidak terjangkau spek tajam yang dilakukan sudah Rahmat kili-kili menambah poin kembali menjadi 8-10 kali para penonton masih resik Budrek angkat Somato. Yahoo! luar biasa sudah Raoong kembali berhasil menembus lini pertahanan tim bola voli dari ABB Bergolo menambah angka kembali di poin 11 8 kali ini kita saksikan di sana tekanan dari Andi Kowar jebret masih kembalikan dengan baik angkat ke tengah ada Simon Edo kali ini satu tuan manja Somato kembali ya pun kembali spek tajam dari Suat Chandra berhasil menembus ini pertahanan kembali tim bola voli dari BPC kali ini menambah angka rolas musim lalu TTU diminta tim bola voli dari Bergolo. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini masih di angka rolas musim bolu. Servis yang terlalu keluar tadi dari Zadani pada pertemuan berpindah bola kali ini 9-12. Kali ini servis samurat. Oh, penempatan bola yang cukup cerdas kali ini dari pemain Bergolo. Menambah angka kali ini servis lakukan nomor punggung 9 dari Ki. Konsentrasi BVC sayang sekali gagal kali ini. Terlalu lemah datangnya bola para penonton. 13-10. Ada Ong kali ini dengan jumping servisnya. Resip Sang Libero. Angkatan di Kowor. Ada tekan dari Rahmat. Yo! Penempatan bola Klutik Sari. Yang cukup akurat dari Suara Rahmat tadi. Kembali mengejar asa ketertinggalan. Dua angka saja. 11-13. Masih balik Rahmat. Jam satu tak keras. Yo! Juga terlalu keluar para penonton. Kita saksikan di sana Chandra kuasai bola dengan servis akurannya timang-timang sebentar passing akurat lakukan masih selamatkan kembali ada di kawar melebar. Yahoo! Luar biasa spek tajam dari Simon Edo kembali berkecil jarak kedudukan menjadi rolas musim 14 para penonton masih kita saksikan timang-timang sirkulit buntar melambung melebar passing semurah lakukan ada Somato lagi-lagi paket lawan masih kembalikan dengan baik angkat tadi kawar jam dia pusi kembali menambah angka 13-14. Masih kita saksikan ada Anung Bramantio mencoba dengan servisnya sudah Anung melambung melebar ke belakang saja Salib Budrek selamatkan Somato. Yo bola quick spread yang berhasil diantisipasi dengan baik angkat kembali kali ini Simon Edo. Yo yo blok yang cukup akurat dari pemain-pemain BVC tadi. Kembali angka didapatkan menjadi 15-13 para penonton. Kita saksikan di sana ada Andri servis akurat selamatkan Sang Libero. Andi kawar kembali ada Simon Edo. Patuha aku bejamu. Saurorane wis berusaha senadian ora berarti neng matamu. Menambah kembali poin menjadi 14-15. Servis akurat melambung melebar. Passing semurah curi manja. Yo! Terlalu keluar. Kita sekarang menyamakan angka menjadi 15. Musuh 15 kali ini. Kita saksikan para pecinta bola voli masih kuasa dengan baik kali ini dari servis resik Budrek. Umpan manja ke belakang. Yo, bola klutik sari sama dengan Somato. Berarti yo.
Masuk-masuk gratipu yang dilakukan sudah Somato. Masih berapa angka menjadi 16 musuh 15. Unggul satu angka tim bola voli dari BVC Batu. Kali ini ada bangkit. Masih dengan servis tajamnya. Resip sempurna. Angkatan di cover Simonedo. Berhasil diblok dengan baik. Kembali dengan resip. Kembali tekanan datang ke bangkit. Masih kembali dengan lali ini kepada Simonedo. Nyo tanpa nono. Kita saksikan para penonton swag yang cukup tajam dari Simonedo. Menyamakan angka kembali 16-16 para pecinta bola voli. Masih kita saksikan di sana. Ada Simonedo dengan jumping servisnya. Sedikit saja di luar garis para penonton. Swag yang dilakukan ataupun servis yang dilakukan dari Pitulas. 16 kali ini. Ada Bang Somat servis. Setter yang dimiliki dari BPC. Melambung melebar ke belakang pasing sang libero. Curi saja bola di sana masih kita saksikan. Ada libero kembali angkat. Bola kali ini Rahmat Kili-Kili. Masih gulung kembali Chandra. Luar biasa tadi spek dari Chandra. Antisipasi yang gagal dari ABB Pergolo sang libero kali ini menambah angka 18. 16 para penonton. Bang Somat kembali kuasai bola dengan sempurna passing akurat kali ada di cover yo. Luar biasa kembali spek yang cukup tajam dari Saudara Rahmat para penonton menambah angka leading 1 poin saja. Tertinggal 1 angka Pitulas. Musim 18 kali ini masih kita saksikan servis hadapi ada di cover resip akurat kali free ball angkat dia jebret. Kembali cukup tajam. Seperti yang dilakukan Saudara Oong tadi mengicau pergerakan pemain-pemain dari ABB Pergolo. Songolas Pitulas kali ini para penonton. Kita saksikan di sana Rosa Dani mencoba dengan peruntungan servisnya Dani angkat melambung jauh ke belakang resip sang libero ada di cover di sana kuasa Simonedo yo masih selamatkan kembali umpan Oong kali kembali tekanan datang yo masih berhasil diblok tapi bola keluar tadi seperti yang dilakukan Surat Chandra dan kembali tepat diminta tim bola voli dari kita lanjutkan pertandingan para penonton. Masih pemain nomor 10 di sana sudah Dani kuasai bola dengan servis yang kita saksikan di sana cukup akurat resip sempurna selamatkan kembali masih angkatan di cover lagi-lagi sekarang dibangun dari BPC Baturno Luru Telujas masuk kali ini masih kita saksikan dari sudah bangkit menambah angka bagi BVC Selikur musuh Pitulas kali ini. Kembali servis pelan, masih amankan sang libero, ada di cover angkat manja ke depan, yo, masih kembalikan dengan baik, ada Somato, lagi-lagi Oong. Gagal kali ini sudah Oong para penonton, melewati jaring net dan kembali berpindah bola bola Selikur. Masih angka ketat tersaji, dua angka tertinggal di awal ataupun di akhir set yang pertama, kembali passing akurat, angkat Somato, cantik manja Chandra. Kembali berhasil menembus lini pertahanan yang cukup ketat yang diperagakan pemain dari ABB Pergolo Rolikur musim 18. Kita saksikan di sana masih ada Oong dengan jumping servisnya keras sekali nih. Masih umpan manja ke belakang Andi Kowa. Yow! Masih blok akurat umpan manja ke belakang kembali jebret. Untuk kesekian kalinya berhasil diblok spek tajam dari pemain nomor 1 Zuhair Rahmat tadi. Kembali Telulikur 18 para penonton. Ada Oong kembali kali ini masih cukup keras selamatkan salib dulu. Sambutan yang luar biasa dari bangkit bulat tanggung dari game point ataupun set point maksud kami. Telulikur 18 para penonton. Kita saksikan di sana masih ada Oong konsentrasi jam satu tek lakukan keras kembali selamatkan salib biru angkat back attack Simonedo. Kita saksikan para penonton diatakan toss ball tadi seperti yang dilakukan oleh Simonedo menambah asa bagi tim bola voli dari ABB Pergolo di set yang pertama Songolas Patikur cukup keras kali ini masih Rahmat servis amankan Somato melebar ke belakang luar biasa tajam dan Chandra.